Halo teman-teman, apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan saya. Nah, untuk video kali ini saya main ke tempat kawan. Rencana ini mau minta lombok cili atau cabe ya. Wow. Jadi di samping pabrik apa itu? Pabrik si channel atau besi. Besi yang kemarin saya reviewkan tuh. Ada dia menanam cabai, jadi ini sangat bagus sekali untuk jadikan bisnis ya, karena sangat cepat sekali. Seperti apa prosesnya, mungkin kita bisa tanya-tanya nanti, itu ada orangnya. Aduh, nah ini diguai, dipotongi biji ape-ape malah dipotongi. Sing ijo-ijo enak ya pak? Iyalah, aku seneng sing ijo malahan. Jadi ini rencana nanti nganu guys, mau ditebang semua. Ini masih ada buahnya guys, masih ada buahnya ini guys. Nah ini besar-besar guys, ini guys masih ada buahnya banyak. Nah seperti ini yang hijau banyak, ini nyaman, ini sayang sekali ini. Makanya saya minta ke sini karena di dapur saya tengok, saya lihat tadi lombok saya habis, jadi saya main ke sini. Nah seperti ini guys. Nanti mau saya rencana mau minta yang merah sama yang hijau ini untuk oseng-oseng iwak lele, karena kemarin saya mancing dapat ikan gebus sama lele, jadi dioseng-oseng pakai ini. Nyaman guys, nyaman betul. Itu orangnya di sana baru meracik tanah guys. Nah ini tanahnya seperti ini. Ayo reporter nganu mereview garapanmu, mereview tanamanmu. Pak Rahmat. Rahmat. Piye? Itu mandornya baru meracik tanah yang dicampur. Itu campurannya apa Pak Rahmat? Tai ayam. Bukan bau meh. Bau di situ bau ya. Bau mati. Itu supaya apa itu? Digitu-gitukan. Latihan ada kegembal-gembalan harus diraba-raba seperti ini. Oh. Jadi tanahnya seperti ini. Ini kandungannya di dalam apa saja? Kandungan tanah lah, kotor. Kotor? Mau, maksud. Ya. Oh. Maksudnya kok bisa subur? Bisa cepat pertumbuhannya. Ini enggak tanah ya? Ini bukan tanah ya? Iya, karena teksturnya seperti ini, seperti anu kelapa guys. Jadi diambil akarnya dulu, biar dia terpisah. Nanti jaringan akar dari tumbuhan cabai yang baru, bisa pertumbuhannya bisa melesat jauh ya. Kan begitu Pak Rahmat? Oh, ini orangnya baru sibuk. Jadi beliau-beliau ini nggak hanya piawai mengelas atau mengwilding sebuah seng dan si channel saja. Jadi seperti ini mengerek-ngerek tanah yang seperti ini dia juga lihai. Ini bakat yang terpendam. Oh, seperti itu. Nggak apa-apa, yang penting berkah ya. Mantap ini. Itu mau dibuang kemana? Dibakar. Oh, itu nggak dipakai ya? Bakar biar rame. Jangan, nanti kalut toh. Oh ini jadi media tanam yang sudah siap lah, yang ini. Belum siap. Oh ini belum siap. Masih tunggu pengerasan. Wah yo. Berikan obat anu. biar kena. Ya, biar saya.
Minyak lintah. Nganu. Jadi teman-teman saya baru menyiapkan medianya untuk dimasukkan dalam polybag, itu kan namanya kan? Itu kamu simpan sana, nanti tidak kudanan lah itu. Oh, biar supaya kena hujan. Saya pikir kamu tidak tutupi nanti. Jadi lahannya sudah disiapkan nanti guys, sampai sana. Sampai ke sana guys. Yang sana mungkin cari guys. Nah ini guys, ini enak iki. Ngopo di gua-gua. Iki ijo enak, iki seger iki. Ini saya ambil ini boleh ya? Ambil lah. Oh, satu sekali ini mah. Sekali ini bawa balik lah. Jangan. Ambil di batang. Nantilah. Oh, ambil plastik dulu, guys. Jadi beliau ini yang pakai baju hitam adalah mandor sekaligus pengawas sekaligus yang punya company. Mr. Rahmat Effendi. Wah, Mr. Rahmat Effendi. Berarti sampean cabe, makan cabe, mandi cabe lah. Wah, ya hebat inyan. Hebat inyan. Beda cabe, mandi cabe. Seperti ada kuntak sih tak. Yo kilo, yo patraya sampean yo are nembung mau dah, malah nyedak rene. Makannya sing ketok plastik neng kene, omangane tak paidu. Mbok karung lah. Ah, yo pakai karung putih yo. Kurang banyak pakai karung. Kamu pikir rumput ya? Iyalah, aku padahkan tadi weh, kita weh makan cabe. Mandi cabe. Udah kayak balik kita. Balik ya. Oh. Kau mandi lo, Dek. Ada juga cabe kecil, guys. Nah, ini. Jadi enggak cabe besar saja. Ini ada cabai kecil juga guys. Uangnya sudah balik bye. Nanti ambil sedikit untuk cabai kecilnya. Apa tak? Gerusak suara apa? Kuk 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 kuk. Mantap ya.